bagus dari skep atau angin-anginan, ya pokoknya setelan ahli dalam bidang motor lah. Jadi kalau karburatornya bagus, motor itu larinya sangat kencang, ngebut lah, wes dengan kecepatan dari karburator tersebut. Sama dengan ini klep limbah. Kalau di pompa hidram namanya klep limbah atau klep buang. Ya, ini namanya jantung pompa. Ya, dari kekuatan pusatnya dari sini. Nah, biasanya kalau di online itu jual klep buang atau klep limbah ini yang bagus itu sekitar 160 sampai 200 atau bahkan lebih, tergantung dari kualitas klep tersebut bisa memompa atau menaikkan air setingginya wis. Nah, seperti itu. Jadi saya menggunakan dua klep, satu dua, dibantu oleh klep hantar. Jadi klep saya ini tiga, satu dua tiga, dibantu dengan tabung, dan akhirnya di sini ada pengeluaran yang bisa naik ke atas sana. Ya, demikian, mudah-mudahan bisa mengerti ya. Jadi pompa hidram ini tidak untuk hisap air. Ya, kita coba kualitas kekuatan. Jadi fungsi klep ini kita buktikan, kita coba apakah mampu menaikkan air setinggi 4 meter setengah ya, lebih ya, dari air. Kita coba, kita nyalakan. Nah, seperti ini. Wah. Ya. Kita nyalakan. Oh, air sudah ngalir. Nah, seperti itu. Nah, coba kita cek, kita lihat. Ya. Jadi air yang ada di sini, pipa ini bisa naik ke atas sana itu dengan ketinggiannya ya, ketinggiannya itu sekitar 4,5 meter. Kalau dari pompa ini selang hijau ini panjangnya 12 meter. Kalau dari pompa ini ke atas sana itu kurang lebih 5,5 meter ya. Nah, ini kan dari jaraknya ketinggian sumber air 1 meter, terus panjangnya bak ya juga 1 meter ditambah ke atasnya sana. Seperti itu. Nah, demikian ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi tidak untuk hisap air sumur ya. Jadi memanfaatkan air mengalir, air sawah, air parit istilahnya ya, sumber air ya, kita gunakan untuk siram kembang atau untuk peternakan ayam, ketandon buat minum, atau kolam ikan, ya segala macam. Tapi ini praktis. Ini pompa saya ini praktis, bisa dilepas, bisa dibawa. Duh, kalau sudah selesai pemakaian seperti ini ya. Nah, ini bisa dibawa. Ya, lebih enteng kan. Seperti ini. Lebih praktis kalau taruh di sungai, dibuat ngangkat air, setelah itu dibawa pulang lagi, nggak apa-apa. Kita dengan jarak pendek, saya aja jarak pendek, contohnya ini, ya kan, jarak pendek.
Kalau lebih panjang lebih bagus. Itu pompa hidran. Demikian, mudah-mudahan bisa memahami biar tidak bertanya lagi. Mungkin ya nggak apa-apa, silakan. Kalau mau tanya-tanya, monggo. Terima kasih.